Berapa banyaknya tu dah? Untuk aku ni dah. Terima kasih banyak ni dah. Kita dikasih sayuran sama Dang Ramson. Wah, terima kasih banyak ni Dang ya. Kalau dapat BLT, kami itu kalau dapat BLT itu kami beli beras banyak-banyak. Wah, yo benar. Mikir nak makan gua. Yo. Ayo, ayo. Yo, terima kasih Nian Bang Des. Assalamualaikum. Salam. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Dato' Ampar Channel, selamat sore. Sore hari ini kita sedang berada di Dusun 2 Desa Dato' Ampar. Dan kita sedang berencananya akan bersilaturahim kepada Dang Ramson, salah satu linmas Desa Dato' Ampar. Yo, apa kabar Mang? Sehat? Alhamdulillah. Buat Tino sehat, Be? Darah, gue naik terus gini. Kalau lo nyampe berat rumah dulu. Darah? Kalau kena rumput terus. Iya. Pelan-pelan jalannya. Kok ada? Kok luka? Hah? Kok luka? Assalamualaikum. Kita baru datang lah disuguhi kopi nih sama Dangson nih. Tapi enam cabe. Betul. Isi. Yang panjang. Yang panjang ya. Kalau kita nengok aja dah. Kita ngopi lah ya. Nanam talas tak? Nanam talas tak? Ya. Sehat, Be. Ini orang tak keluar. Hah? Tengok, Pak Kades datang, tak keluar. Ngapo? Tak berani? Operasi kemarin lah sembuh. Sudah ya, bekas operasi kemarin ya. Jadi, sahabat-sahabat itu Ampar Channel, Dang Ramson ini kemarin beberapa waktu yang lalu operasi, ya kan? Sakit apa kemarin, Dang? Hernia ya. Sekarang, Alhamdulillah, operasinya sudah, bekas operasinya sudah sembuh. Kita ngopi dulu, nanti habis ngopi kita keliling-keliling rumah Dangson. Biasanya kalau dapat BLT beli apa, Dang? Beras, gula, minyak, sabun. Untuk kebutuhan pokok lah, Dang ya. Ya, lengkap lah. Bangunan, Dang. Kadang belok harian. Belok harian, sehari-hari ya. Kadang belok kerja bangunan, ya, Dang ya. Ini adalah pekarangan milik Dang Ramson yang sekarang ditanami macam-macam, Dang ya. Ada cabai rawit, cabai kunyit, ya, kisi, Dang. Beliau seorang hansip di Desa Batu Ampar, seorang anggota linmas ya, yang hidupnya sederhana. Dan istrinya kebetulan seorang tuna. Jadi di
dia memiliki pekarangan di sekitar rumahnya ini yang dimanfaatkan untuk bertanam palawija, yang setidaknya ini bisa memenuhi kebutuhan kebutuhannya sehari-hari. Aktivitas sehari-hari Dang Ramson terkadang menjadi pekerja buruh harian, menjadi pekerja bangunan, menjadi kadang buruh harian di kebun petani yang lain. Itu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Beliau merupakan salah satu penerima manfaat dari PLT. Meski hidup sederhana, Dang Ramson menjalani kehidupannya dengan tetap semangat, optimis, tidak mengeluh terhadap keadaan. Banyaknya tu dah. Untuk aku ni dah. Ya. Terima kasih banyak ni Dang. Kita dikasih sayuran sama Dang Ramson. Terima kasih banyak ni Dang ya. Ya Dang ya. Terima kasih banyak Dang ya. Izin dulu Dang. Tinggal yang kedua lagi dak. Biar mun biar ada kabar untuk kedua ni baik kemada. Wah. Ya. Ini wak yang perempuan, kebetulan dia tunanetra. Jadi beliau sehari-hari di rumah. Terima kasih Pak Kades. Ya, sama-sama. Ya, mudah-mudahan sehat terus. Ini anak ku 2 malam ke pekelom, Pak Kades. Nyak lamli, nyak lapu seliter, ada 2 11.000. Ini nyak lapu seliter, tidak galak dimakan api itu ah. Iya. Terima kasih Nian, Pak Kades. Iya. Kalau dapat BRT. Kami itu kalau dapat BRT itu kami beli beras banyak-banyak. Ah, iya benar. Mikir nak makan gua. Iya. Ah, yo. Terima kasih Nian, Pak Kades. Assalamualaikum.